ayo atuh ikut sama emak cari bahan masakan di muara yang berlumpur. Asal tahan aja ya kalau kakinya kejeblos ke lumpur kayak emak nih. Hari ini cuma segini nih. Aduh, berat banget nih. Lumpurnya dalam, euy sadayana, sekali kejeblos susah pisan buat angkat sepatu. Ah, akhirnya berhasil. Cepat lele, lelenya lele sepatu. Oh no. Jadi hari ini rencananya saya mau jala ikan sama bapak, lihat bapaknya terus itu. Katanya di sini banyak banget ikan. Kita lihat saja ya, ada apa enggak ikannya. Sambil si bapak ngejala ikan, emak mau lihat ke tepi dulu. Ah, siapa tahu nemu buah buat ganjel perut. Buah dimakan ya. Pucuk dicinta nipah pun tiba. Emak ketemu buah nipah kesukaannya emak nih. Tumbuhnya di sekitar hutan bakau atau wilayah pasang surut yang berlumpur seperti muara pantai. Saya mau mencoba untuk memisahkan buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Wah! Ah! Sepertinya ini agak mudahan nih. Sekarang kita akan coba belah. Wah, lihat nih. Masih susah. Lu, lihat tuh. Nah, ini enak untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Rasanya kayak kelapa. Tapi kalau bentuknya mirip-mirip buah rambutan. Lihat tuh. Ini enak banget. Kalau begitu, emak mau cari lagi ah. Apa yang bisa dimasak dari muara ini? Wah, banyak banget taritip nih. Ini enak untuk dimakan, nanti kita olah. Kita coba lihat ya isinya ya. Nah, biasanya itu dia menempelnya di karang-karang atau di bebatuan. Bisa juga di batang pohon seperti ini. Tuh. Wah, ternyata mudah nih diambilnya. Nggak susah. Meski bentuknya mirip oge dengan kerang, teritip ieu teh masuk dalam keluarga udang-udangan. Cenah mah ada lebih dari 100 jenis teritip yang ada di Indonesia loh. Meni loba pisan eleuh. Teritip yang tadi saya mau bakar. Tangkapan emak hari ini teh hanya sedikit. Jadi teritip dan udangnya mau langsung emak bakar. Kita bakar. Sekarang tinggal menunggu taritipnya matang. Ini dia sadayana, teritip bakar original alias tanpa bumbu. Mau tahu gimana rasanya? Nah, ini dia udah matang. Kita coba ya. Tapi ini masih panas nih. Sekarang kita lihat isinya ya. Nah, isinya seperti ini nih. Nah, tapi ini menurut saya ini masih kecil. Biasanya lebih besar dari ini. Tuh. Kita makan ya. Ih, masih panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, gurih. Gurih banget. Nggak pakai bumbu aja udah raus pisan, euy.
Pasti karena teritip dan udangnya masih segar nih. Mantap surantap, euy.